masih di Pasar Hewan Kliwon, Muntilan, Kabupaten Magelang. Bisa dilihat ini adalah penurunan pedetan-pedetan dengan kualitas standar, dengan jenis pegon, ada juga sapi limosin, tapi kebanyakan adalah jenisnya sapi pegon. Kondisi pedetan-pedetan mudah di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang dengan kualitas standar, dengan rata-rata jenisnya adalah sapi pegon. Sini saya sudah bersama salah satu pemilik pedetan-pedetan yang ada di depan saya ini, dengan Bapak siapa? Mas Fatkur. Pak Mas Fatkur dari mana? Dari Jogja. Jusukan. Jusukan. Kalau untuk harganya pedetan-pedetan yang ada di depan saya ini berapa, Pak? Misalkan saja yang ini 6.000-an. Ini betina nih. Dengan jenis sapi pegon. Kemudian kalau misalkan yang ini, Pak, 8.000-an. Ada nomor HP-nya, Pak? Berapa? 085 713 398 577. Itu teman-teman, kalau yang sedang mencari pedetan-pedetan dengan kualitas standar ini, mungkin bisa hubungi beliau, nanti bisa dibantu, bisa kirim barang, Pak. Bisa. Nanti bisa dikirim. Salah satu ya contoh adalah ini dengan harga 6.000-an. 6.000-an, kemudian tadi ada yang 8.000-an. Untuk yang sebelah sana, Pak, berapaan itu, Pak? 7.000. 7.000. Untuk sekarang Bapak berapa ekor, Pak? 10. 10. Bapak 10 ekor. Ini kelompokan gitu, Pak? Iya. Ini milik kelompok. Jadi ini kelompokan teman-teman, biasanya bawanya tadi pakai truk tadi. Seperti ini kondisi pedetan-pedetannya, dengan jenis kelamin adalah betina. Pedetan milik Mas Fatkur di Pasar Hewan Kliwon, Muntilan, Kabupaten Magelang, dari Susukan. Seperti ini.
dengan kualitas yang standar, rata-rata adalah sapi pegon. Baik yang dominan sapi limosin maupun yang dominan sapi PO. Seperti ini kondisi depannya. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.